Sobat Info, dibandingkan dengan orang biasa nih, segala hal terkait orang terkenal cenderung lebih mudah menarik perhatian, bukan? Bahkan saat orang terkenal tersebut meninggal, hal-hal yang ditinggalkannya akan tetap diminati oleh publik karena peninggalan tersebut bisa menjadi cara untuk mengenang pemilik aslinya saat masih hidup. Oleh karena itu nih guys, berikut ini adalah beberapa bagian tubuh milik orang terkenal yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. So, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Jari tengah Galileo. Galileo Galilei bukanlah nama yang asing bagi kamu yang pernah mendalami sejarah astronomi. Ya, beliau adalah ilmuwan asal Italia yang menciptakan teleskop untuk mengamati bintang. Dengan teleskop itulah Galileo berhasil menemukan kalau matahari memiliki bintik hitam, bulan memiliki permukaan yang tidak rata, dan Saturnus memiliki cincin. Galileo juga mendukung teori heliosentris, yakni sebuah teori ilmiah bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Nah, kalian harus tahu nih guys, karena pandangan Galileo tersebut dianggap bertentangan dengan keyakinan yang diemban oleh lembaga gereja Katolik pada waktu itu, Galileo pun sempat dijatuhi hukum penjara oleh pihak gereja. Selain itu, Galileo meninggal pada tahun 1642 dalam usia 77 tahun. Meskipun Galileo sudah lama meninggal, kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan masih dapat dirasakan hingga saat ini. Di tahun 1737 alias hampir satu abad setelah Galileo meninggal dunia, akhirnya potongan jari tengah Galileo diambil oleh Anton Francesco Gari dan sesudah itu potongan jari tadi sempat berganti-ganti pemilik nih guys. Potongan jari Galileo pada akhirnya berhasil ditemukan kembali dan kini dipamerkan dalam Museum Sejarah Sains di Florence, Italia. Potongan jari tersebut tersimpan dalam wadah transparan berbentuk telur, seolah-olah ingin menunjukkan kalau mendiang Galileo masih ingin mempelajari luar angkasa. Potongan jari tersebut bagian ujungnya nampak menghadap ke atas nih guys. Gigi palsu George Washington. George Washington adalah salah satu tokoh paling terkenal jika kita membicarakan sejarah Amerika Serikat. Pasalnya nih guys, jika bukan karena jerih payahnya, Amerika Serikat mungkin akan menjadi wilayah milik Inggris hingga saat ini. Ya, beliaulah tokoh pejuang kemerdekaan Amerika Serikat yang kelak menjadi presiden Amerika Serikat di awal kemerdekaannya. Di luar peran besarnya dalam merintis kemerdekaan Amerika Serikat, Washington tetaplah manusia yang memiliki kelemahan nih guys. Ia diketahui memiliki masalah pada giginya. Pada usia 20 tahun, gigi Washington sudah ada yang tanggal. Untuk menggantikan giginya yang hilang nih, Washington pun terpaksa mengenakan gigi palsu yang terbuat dari gigi kuda Nil, gigi manusia, dan jalinan serat logam. Saat Perang Revolusi Amerika meletus, Washington diketahui sudah mulai mengenakan gigi palsu. Pada tahun 1780-an, Washington juga sempat menjalani operasi pemasangan gigi palsu, di mana gigi yang dipasang diyakini berasal dari budaknya sendiri. Nah, selain itu nih guys, saat Washington akhirnya dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, pada tahun 1789, Washington hanya memiliki satu gigi alamiah. Sementara gigi-gigi lainnya merupakan gigi palsu. Nah, kalian juga harus tahu nih guys bahwa ternyata Washington diketahui tidak menyukai gigi palsunya tersebut karena ia kerap merasa sakit saat mengenakan giginya. Salah satu lukisan yang dibuat pada tahun 1796 bahkan menampilkan raut wajah Washington yang agak membengkak akibat efek gigi palsunya. Nah, di tahun 1799, George Washington meninggal dunia. Gigi palsunya sesudah itu menjadi objek pameran di Reynolds Museum. Dan yang menariknya nih guys, Washington selama hidupnya pernah menggunakan beberapa set gigi palsu. Selain untuk dijadikan gigi cadangan, alasan kenapa Washington memiliki banyak gigi palsu adalah karena ia seringkali lupa di mana ia terakhir kali menaruh gigi palsunya. Beberapa replika set gigi palsu tersebut dapat kamu jumpai di National Museum of Dentistry. Otak Albert Einstein.
Albert Einstein adalah ilmuwan kelahiran Jerman yang dipandang sebagai salah satu tokoh paling jenius di abad ke-20. Saat masih hidup nih guys, Einstein pernah mencetuskan teori relativitas dan menjelaskan kalau cahaya bisa dibelokkan oleh gravitasi. Nah, akibat reputasi yang dimiliki oleh Einstein inilah, orang-orang pun lantas merasa penasaran mengenai rahasia kecerdasan Einstein. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah mengenai otaknya. Apakah Einstein memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Karena otaknya berbeda dibandingkan otak manusia biasa. Menurut kamu gimana nih guys? Ternyata, terdorong oleh rasa penasaran tersebut, Thomas Harvey pun nekat membedah kepala Einstein tidak lama setelah Einstein meninggal di tahun 1955. Nah, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga Einstein, Harvey kemudian membawa kabur otak tersebut untuk menelitinya. Dan ternyata nih guys, hasil penelitian menunjukkan kalau bagian otak Einstein yang mengatur kemampuan bicara nampak lebih kecil. Namun bagian otak yang mengatur kemampuan spasial dan pengolahan angka-angka nampak lebih besar. Nah, setelah meneliti potongan otak Einstein, Harvey kemudian menempatkan bagian otak Einstein yang lain dalam wadah berisi cairan pengawet. Sejak tahun 2013, beberapa potongan otak Einstein kini dipamerkan di Museum Mother, Philadelphia, Amerika Serikat. Penis Napoleon Bonaparte. Napoleon merupakan sosok yang dikagumi sekaligus dibenci saat masih hidup nih guys. Pasalnya, di bawah kepemimpinannya, Prancis giat sekali melakukan perluasan wilayah di Eropa melalui jalur perang. Saat Napoleon dan pasukannya akhirnya mengalami kekalahan di Waterloo, Napoleon kemudian diasingkan keluar Eropa hingga akhir hayatnya. Saat Napoleon akhirnya meninggal dunia, ternyata orang-orang tetap enggan membiarkan tubuhnya beristirahat dengan tenang tanpa terusik nih guys. Nah, saat jasad Napoleon diautopsi, ternyata dokter yang melakukan pemeriksaan pada tubuhnya memotong penis Napoleon tanpa alasan yang tidak jelas. Dokter tersebut kemudian menyerahkan penis tadi kepada pendeta kenalannya supaya penis tersebut disimpan baik-baik. Pendeta tadi kemudian membawa penis Napoleon ke Pulau Korsika, pulau yang juga merupakan tempat kelahiran Napoleon. Nah, di tahun 1924, ternyata penis Napoleon sempat bertualang hingga ke Amerika Serikat setelah Museum Seni Prancis di New York meminjam penis Napoleon dan memamerkannya. Kemudian nih guys, pada tahun 1977, penis Napoleon kembali berpindah tangan seusai dibeli oleh John Latimer dengan harga $3,000. Latimer membeli penis Napoleon karena ia memang memiliki hobi mengoleksi benda-benda peninggalan dari orang-orang terkenal. Misalnya, baju yang dipakai Abraham Lincoln saat ia tewas ditembak. Saat Latimer meninggal pada tahun 2007, penis tersebut kemudian diwariskan ke anak perempuannya. Karena keluarga Latimer tidak ingin penis Napoleon menjadi bahan olok-olok, ia menolak meminjamkan penis tersebut untuk dipamerkan. So, itu tadi adalah beberapa bagian tubuh milik orang terkenal yang masih dapat kamu jumpai hingga saat ini. So, gimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!